Tim Reserse Kriminal Polres Serang Kota sepakat melanjutkan proses penyidikan dalam kasus pemerkosaan gadis difabel di Kota Serang, Banten. Hal itu dibenarkan oleh Kasat Reskrim Polres Serang Kota KP David Adi Kusuma. Diketahui bahwa penyidikan awal terhadap kasus pemerkosaan gadis difabel telah dihentikan oleh Polres Serang Kota dan menimbulkan reaksi dari publik. Informasi lebih lengkapnya akan disampaikan oleh rekan jurnalis kami dari Tribun Banten, ada Milda Niyati di sana. Halo, Milda. Halo rekan Firda dan Tribuners ya. Milda, bisa Anda informasikan bagaimana pantauan Anda saat di lokasi saat gelar perkara khusus di Polres kemarin digelar? Ya, berdasarkan pantauan di lokasi pada saat gelar perkara khusus yaitu yang berlangsung pada hari Jumat pagi bahwasanya pihak kepolisian Polres Serang Kota bersama dengan Bid Propam Polda Banten, kemudian bagian pengawasan penyidikan di Treskrimum Polda Banten dan Bidkum Polda Banten itu hadir di acara tersebut dalam acara gelar perkara khusus. Nah, selain itu juga dari pihak korban dan juga pelaku dihadirkan dalam gelar perkara khusus tersebut. Nah, kemudian setelah gelar perkara khusus tersebut diselenggarakan, pihak kepolisian sepakat untuk melakukan pemeriksaan kembali terhadap para tersangka tersebut dan akhirnya tepatnya pada Jumat malam, pihak kepolisian memutuskan bahwasanya kedua tersangka tersebut kembali ditahan, terhitung sejak Jumat malam begitu. Nah, selain itu juga saat konferensi pers di Polres Serang Kota pada hari Sabtu hari ini, bahwasanya dua orang tersangka tersebut sudah ditahan di Polres Serang Kota untuk kemudian dilaksanakan proses hukumnya kembali begitu, rekan Firda. Milda, bagaimana kelanjutan dari proses hukum kasus Ruda Paksa difabel ini? Ya, hasil gelar perkara khusus kemarin bahwasanya pihak kepolisian akan melakukan penerbitan proses penugasan lanjutan, kemudian melakukan penyidikan lanjutan, menurunkan surat perintah penahanan terhitung sejak tadi malam begitu rekan Firda. Dan kemudian juga pihak kepolisian akan segera melakukan koordinasi dengan jaksa pemeriksaan agar sampai pada P21 begitu rekan Firda. Baik, terima kasih rekan jurnalis dari Tribun Banten, Milda Niyati, atas laporan Anda. Selamat bertugas kembali. Dan tadi Tribuners, Milda juga sudah menghimpun keterangan dari Kapolres Serang Kota, KPP Maruli Achilles Hutapea. Berikut liputannya untuk Anda. Ayo. Assalamualaikum teman-teman. Bukan gelar perkara luar biasa. Kejaksa sampai P21. Baik, cukup teman-teman ya. Terima kasih sudah nonton. Jangan lupa like, subscribe, dan share ya.